Oke, hari ini kita akan pergi ke pulau. So, kita akan round 3 pulau bersama dengan wife saya. Parking di tepi jalan. Di sana kita akan pergi nanti. Bok dah sudah tunggu. Kita akan gerak daripada pukul 9 suku kita akan gerak. So, kena pakai mask dulu. Barulah. Selamat. So, boat dah standby. Oh, matahari terik. Let's go. Okay, so pagi ni kita dah parking tadi. Dah siap parking. Perjalanan nak pergi ke boat. Boat dah sedia di just dekat sana. Pukul 9 suku kita akan gerak. Jadi nak sampai sana kita kena call dulu. And then baru boleh gerak. So, have fun. Kau ada. So sekarang kita tunggu untuk naik bot. Tapi dia suruh kita tunggu untuk gambar ni. Jadi kita kena ambil gambar ni. Tapi kita kena bayar. Naik bot tu lah. Banyak bot. Di kawasan jeti. Kita akan pusing 3 pulau. Dia tengah buat pulau apa tak tahu. Okay, sekarang boat dah reverse, so kita nak bergerak pergi ke pulau yang pertama. Let's go. Inilah suasana apabila naik bot daripada jeti menghala ke pulau yang pertama yang kita akan pergi, iaitu Pulau Dayang Bunting. Let's go. Enjoy. Okay guys, so sekarang kita berhenti dekat satu pulau. Dekat Pulau Langkawi ni ada 3 pulau yang menjadi tempat pelancongan. Yang pertama ni adalah Pulau
Daya Bunting. Sebab apa dia nama kumpulan Daya Bunting ni? Kerana kalau korang tengok di bukit ni macam ada bentuk perempuan yang sedang mengandung tengah berbaring. So dinamakan sebagai Pulau Dayang Bunting. Okay guys, so tadi korang dah tengok kan bukit Pulau Daya Bunting tu. So sekarang kita bawa korang masuk dekat pulau ni. Dan kita dekat sini ada satu tasik, Pulau Daya Bunting ni. Kat mana, kat sini orang main rekreasi lah. Ada kayak, rendam kaki, kaki makan kat ikan, ambil gambar kat sini. Tapi suasana dekat sini panas lah. Waktu ni kami datang ni, waktu ni panas. Jadi sesuai untuk ambil gambar lah. So dekat sini selain daripada tu ada museum lah, museum dengan kita hutan. Hutan dia tu kita kena, untuk kita pergi ke tasik tu kita lalui dia punya hutan, naik bukit. Ada sediakan tangga lah, maksudnya tak ada masalah lah untuk kita pergi sana. And then terus naik bukit dan turun bukit. Bukit tu ambil masa dalam 5 minit dan terus sampai ke tasik Dayang Bunting. Okay, kita dah sampai dekat apa ni, kaunter dekat depan dia ni. So dekat kaunter ni ada museum sikit lah, pencitraan sikit. Dia ada gambar-gambar berkenaan dengan history kawasan ni. And then kita masuk beratur. And then kita buat pendaftaran untuk kita pergi kat sana. So dekat kaunter pendaftaran ni korang boleh daftar lah, sama ada nak main boat ke, ataupun kau nak sewa life jacket ke,
kena main kayak ke, ada kat sini korang akan bayar lah. Nanti dia akan pesankan kat korang ni gelang untuk masuk ke sana. Okay guys, so tadi ada bagi tahu korang kan yang dekat dalam ni ada museum, tapi museum dia tak besar lah, just kecil saja. So inilah dalam museum tersebut. Jadi bila dah siap, dah selesai, kita daftar dekat kaunter dan dah pakai gelang. So inilah luang kita untuk pergi ke Tasik Daya Bunting. Tapi sebelum korang nak pergi ke Tasik Daya Bunting, korang nak kencing dulu kan, dekat sini ada tandas. And then inilah laluan tangga dia. Daripada sini korang akan naik bukit bukit ni, and then turun menuju ke Tasik Daya Bunting. Okay, korang tengok ni suasana menuju ke Tasik Daya Bunting. Naik dan turun ni orang ramai turun dan naik dekat satu tangga lah. Jadi korang kena berhati-hati lah. Kalau waktu hujan tu agak licin, jadi waktu panas ni tak ada masalah. Kalau hujan korang kena hati-hati. Inilah suasana Tasik Daya Bunting. Sorry lah, kita orang ada buat video tapi GoPro masa tu tengah panas, jadi video tak jadi. So yang ada hanya gambar. So inilah dia punya suasana dekat Tasik Daya Bunting. Selepas kita orang menikmati suasana dekat Tasik Daya Bunting, so seterusnya kita pergi ke Pulau Helang. Saya tak ingatlah nama apa, tapi dekat situ banyak burung helang. So dalam perjalanan menuju ke sana, kita mengharungi ombak yang kuat sampai bergegar pun. Tak bergegar lah, tapi melompat-lompat lah pun tu kan. Sampai orang sebelah-sebelah semua dah gelak-gelak eh. So sebelum sampai sana, kita layak ombak dulu. Okay, sekarang kita dah sampai dekat Pulau Helang. Jadi korang tengok kat sini banyak burung helang. Tapi kat sini tak nampak sangat lah sebab kecil kan. Jadi dia duduk atas penerbangan. So dekat sini korang boleh bagi makan dekat burung helang. Okey, seterusnya kita dekat Pulau Beras Basah yang ada dekat Lembah Langkawi ni. Dekat sini pun kita orang sudah tak dapat ambil banyak video sebabnya kamera sudah panas, jadi tak boleh sebab cuaca sangat panas. Tambah pula dengan kamera yang buat masalah, jadi ini sahaja review yang kita ada. Tapi kawasan ni pun sangat cantik dan ramai pelancong datang ke sini.